Oke guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini guys, kita akan ngebahas mengenai event terbaru yang sudah hadir hari ini. Yang dimana event ini udah sempat gua bocorin di video gua sebelumnya ya. Jadi eventnya itu di sini adalah event perjalanan pahlawan yang akan kita bahas di video ini. Dan untuk event fantasi ya, seperti yang udah gua bocorin, jadi hari ini sudah keluar dua event terbaru, yaitu perjalanan pahlawan, kemudian ada event fantasi juga. Tapi untuk event fantasi nanti kita akan bahas di next video berikutnya ya, agar durasi video ini tidak terlalu kepanjangan guys. Oke, dan sebelum kita mulai bahas untuk event perjalanan pahlawan ini, pastikan kalian udah bantu support dulu channel ini biar gua lebih semangat untuk ngebuat konten-konten yang lebih berguna dan lebih bermanfaat lagi ke depannya guys. Oke, jadi ini dia untuk event perjalanan pahlawan 23-nya. Nah, di sini kita masuk di bagian acara langsung ya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke perjalanan pahlawan 23 ini, yang dimana event ini sangat keren banget menurut gua. Untuk tampilannya juga di sini berbeda dari event-event sebelumnya ya. Oke, di sini kita scroll. Jadi di video gue sebelumnya ternyata itu salah ya. Gue kira di event perjalanan pahlawan ini akan menggantikan event perjalanan pahlawan yang ini guys. Tapi ternyata tidak. Ternyata perjalanan pahlawan 23 ini itu adalah event terbaru di game FIFA Mobile ini. Dan untuk tampilannya juga berbeda dengan perjalanan pahlawan yang biasa guys. Nah, di sini kita masuk ke bagian menu pahlawan kembali ini ya. Kemudian kita scroll ke bagian kanan, yang dimana pada video kali ini kita akan bahas untuk menyelesaikan misinya dan juga cara mendapatkan pemain-pemain yang ada di dalam event perjalanan pahlawan 23 ini atau 23 guys. Oke, untuk yang pertama di sini kita bisa lihat sendiri ya, untuk tampilan yang ada di sini itu ada token, yang dimana ini adalah token pahlawan. Nah, untuk token pahlawan ini nanti kita akan sama-sama bahas juga gimana cara untuk mendapatkannya. Jadi untuk cara mendapatkannya itu di sini sangat mudah sekali guys, yang dimana kalian harus menyelesaikan misi yang ada di sini ya, agar kalian bisa mendapatkan token pahlawan ini. Nah, kalian tinggal selesaikan aja misi yang ada di menu pahlawan kembali ini. Jadi di sini ada beberapa misi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 misi yang tersedia di pahlawan kembali ini guys, yaitu di menu utamanya. Oke, intinya kalian harus selesaikan dulu untuk misi-misi yang ini. Di sini ada misi latihan, kemudian ada misi laga juga ya. Untuk kalian yang suka laga, kalian boleh mainkan aja laganya. Nah, akan tetapi kalian juga bisa mendapatkan tokennya dengan cara menonton iklan itu selama 30 detik ya. Jadi iklan ini kalian bisa tonton satu kali saja guys. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya untuk keterangannya, yaitu selesai 0/1 guys. Itu artinya iklan ini hanya bisa kita tonton dalam satu kali saja. Oke, ya walaupun begitu di sini kalian bisa mendapatkan token pahlawannya sebanyak 1 juga. Nah, berikutnya di sini kalau misalnya kalian udah menyelesaikan misi ataupun latihannya ya, nanti kalian bakal mendapatkan token pahlawan juga, itu sebanyak 1 dalam satu kali misi. Yang dimana untuk di laga di sini juga sama ya, untuk hadiah token pahlawannya yaitu 1 dalam satu kali laga. Nah, akan tetapi untuk yang laga di sini berbeda, untuk hadiahnya ada penambahan peningkatan kemahiran guys. Nah, selanjutnya di sini untuk yang terakhir kita akan coba lihat, ternyata 1 juga ya untuk hadiah token pahlawannya. Untuk yang ada di sini di woman pahlawan itu juga 1, yang dimana jika misalnya kalian scroll ke bagian kanan di sini ada pencapaian pahlawan. Nah, jadi pencapaian pahlawan ini di sini kalian bisa klaim secara gratis ya untuk hadiah-hadiahnya. Jadi ada beberapa hadiah di sini. Untuk yang pertama itu di sini ada Kiani, kemudian ada Cahil, ada Kampos, kemudian ada Mostovoy, kemudian ada Adevi Pele ya. Nah, selanjutnya untuk cara mendapatkan pemain-pemain yang ada di pencapaian pahlawan ini itu lumayan gampang nih guys. Yang dimana di sini kalian bisa lihat sendiri untuk keterangannya. Nah, kalian pencet aja. Berikutnya kalian tinggal perhatikan yang ada di sini guys. Buka setelah menyelesaikan woman pahlawan 7 kali. Nah, jadi itu artinya kalian disuruh untuk menyelesaikan misi woman pahlawan sebanyak 7 kali nih guys.
Jadi woman pahlawan itu adanya di sini. Kalian scroll aja ke bagian kiri. Nah, di sini ada misi laga yang berwarna emas ya. Itu artinya misi laga yang berwarna emas ini adalah misi pahlawan woman atau woman pahlawan. Nah, kalian pencet aja, di sini sudah tertera ya untuk keterangannya, yaitu woman pahlawan, guys. Nah, kalian harus menyelesaikan 7 kali misi woman pahlawan ini untuk ngebuka satu pack yang ada di pencapaian pahlawan ini, guys, yaitu yang ini ya. Nanti kalian tinggal buka aja secara gratis untuk pack yang ada di sini. Dan ini tergantung dari kehokian kalian juga. Kalau misalnya kalian hoki ya, kalian bakal mendapatkan pemain-pemain yang ada di sini. Tapi kalau misalnya kalian tidak hoki, kalian akan tetap mendapatkan pemain dengan OPR 105 tapi tidak seperti yang ada di sini, guys. Nah, berikutnya di sini kita akan next ke menu aliansi pahlawan, yang dimana di menu aliansi pahlawan ini sama seperti di menu perjalanan pahlawan pada umumnya, yang dimana di sini ada beberapa hadiah card pemainnya ya. Nah, untuk yang pertama di sini ada Gobou, kemudian ada Al Owairan seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya ya, ada Cap de Villa, ada Towire, kemudian Donovan. Nah, yang terakhir di sini kayaknya ada pemain dengan rating yang tertinggi ya, tapi gua kurang tahu pasti. Yang jelas untuk keterangannya di sini, pahlawan baru akan terungkap di bulan Mei. Berarti di bulan Mei nanti itu akan direset lagi untuk aliansi pahlawan ini, guys. Nah, kita tunggu aja untuk update-annya nanti ya. Nah, selanjutnya untuk cara dapat pemain yang ada di sini, kita disuruh untuk buka packnya ya. Kalian disuruh untuk buka pack, tapi dengan menggunakan token pahlawannya. Seperti yang udah kita bahas tadi, kalian harus memainkan di pahlawan kembali ini ataupun di menu pahlawan ini ya. Selanjutnya, jika misalnya kalian sudah memainkan misi yang ada di menu pahlawan kembali ini, nanti kalian akan mendapatkan yang namanya token pahlawan. Nah, token pahlawan itulah yang harus kalian kumpulkan untuk bisa mendapatkan atau buka pack pemain yang ada di aliansi pahlawan ini, guys. Jadi nanti kalian bebas ya, mau pilih siapa aja terserah. Yang penting kalian harus bisa mengumpulkan 220 token agar kalian bisa mendapatkan atau bisa buka pack yang ada di sini, guys. Oke, jadi itu dia untuk cara mendapatkan token ataupun pemain yang ada di perjalanan pahlawan 23 ini. Nah, untuk kalian yang belum mengerti ataupun masih ada pertanyaan, silahkan kalian boleh komen di kolom komentar di bawah. Gua Erwin Hazard, pamit undur diri, see you next video, dan thanks for watching, guys.